Cek 1, 2, 3, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Karunia Elektronik. Di sini saya akan membagikan tutorial caranya menservis toa jadul model lama, model seperti ini, yaitu 100 watt. Dan amplifier ini sudah jadi ya kawan-kawan semua, dan ketika perbaikan tidak bisa di video in karena tidak ada yang megang kamera. Jadi di sini saya akan memberi informasi kepada kawan-kawan semua tentang hasil akhir perbaikan toa jadul model seperti ini ya, yang belum ada out 100 voltnya, jadi belum memakai trapo ya. Nah, ini seperti ini bentuknya. Dan toa ini keluhannya yaitu apabila dinyalakan lampu indikator hidup tapi suara tidak keluar sama sekali, jadi anteng saja. Nah, jika kawan-kawan semua menemukan penyakit seperti itu, silahkan dicek bagian transistor final ini. Nah, ini, dan di sini ternyata yang mati ada satu, yaitu yang bagian ini, dan juga drivernya. Nah, ini, dan tampak dari belakang PCB-nya seperti ini. Dan di sini saya menggantinya dengan drivernya dengan tip 41. Dan TR finalnya saya ganti dari seri tip 355. Dan ini 355 juga karena amplifier toa ini menggunakan amplifier sejenis ya kawan-kawan. Dan masalah awet atau tidak saya pun tidak tahu, karena memang saya tidak tahu transistor final bawaan dari amplifier toa jenis model ini. Kalau yang seri ZA sekian-sekian yang sudah pakai trapo matching, yang udah 140 watt, 25 watt, 120 watt, 140 watt dan seterusnya, biasanya memakai seri C5198 atau dari seri D1841. Karena ini saya tidak tahu, akhirnya saya menggunakan peralatan amplifier yang dipakai untuk amplifier biasa. Nah, ini memakai seri tip 355. Nah, dan ini sudah jadi ya kawan-kawan, dan kita tes bagaimana hasil suaranya. Kita colokkan dulu. Cek 1, 2, 3, 1, suara dicoba. Cek 1, tes 1, 2, 3, tes suara dicoba. Dan inilah hasil akhir dari perbaikan ini kawan-kawan semua. Suara cukup oke, dan ini volume baru di level 7 ya, suaranya sudah cukup kencang. Itu saja yang dapat saya bagikan untuk video kali ini, dan jika dirasa video ini bermanfaat silahkan di like, komen, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.